wrong. Kenapa dia bisa begini? Berarti kajinya tak betul. Orang kalau sudah solat, maka dia pemaaf, lemah, lembut, baik. Itu Pak Ustaz, ada kawan saya, rajin puasa sunat, tapi marahnya minta ampun. Coba tabayun sama dia. Kau kan sudah puasa sunat, kenapa sering marah-marah? Aku masih marah begini karena sudah puasa sunat. Nih, andai aku tak puasa sunat, lebih ngeri belak dari ini. Oh, rupanya dia dalam proses penyembuhan kemarahan. Oleh sebab itu, maka puasa mengajarkan kita pada maaf. In satamahu ahadun. Kalau ada orang ngajak kelahi, kalau ada orang ngajak bertengkar, falyakul inni shaim. Aku puasa. Berani kau nantang sama? Aku puasa. Berani kau sama? Aku puasa. Berani sama? Nanti habis buka tengoklah. Aku puasa nih. Aku mau nengok asliku nanti. Nanti habis maghrib kita selesaikan.